Oke, pemirsa, sore ini ceritanya saya lagi di Situ Mustika nih. Lagi kasih anak. Oke, ini tempatnya cocok nih buat apa? Menenangin pikiran, buat rileks. Hai. Aktivitas habis kerja ya. Kita jalan-jalan di sini nih. Kebetulan ada tempat buat nyantainya nih ya. Ada apa namanya ini? Ya, tempat lesehan lah. Lesehan. Tempat buat nyantai. Tempatnya juga bersih. Selain bersih juga adem. Di atas kita ini pohon mahoni ya. Ini kalau malam tetap terang, soalnya dia ada lampu penerangan. Terus ini juga banyak WC di mana-mana, enggak khawatir kalau pengen apa? Buang air kecil. Dan itu tadi kita masuk lewat situ tuh ya. Nah, itu ada ikonnya Situ Mustika Wana Wisata. Nah, ini situnya, situ itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah danau. Situ itu dalam bahasa Sunda. Nah, ya. Ini situnya kayak sungai, airnya kayak bergerak tuh ya. Tapi ini enggak, ini ketiup angin, enggak bergerak jalan maksudnya gitu. ini ada dua. Sebelah sana itu ada apa, lebih kayak itu masih bagian dari Situ Mustika. Di sana ada sungai kecil ini dari gunung. Kita berada di bawah ini Gunung Babakan. Gunung Babakan. Ya, simbolnya Kota Banjar nih ikonnya. Ya pokoknya kalau lebih jelasnya buat teman-teman yang di sekitaran wilayah Priangan Timur, bolehlah main kesini nih. Cocok banget buat kumpul-kumpul bareng keluarga, teman ya, atau siapapun teman Anda ya. Buat ini, buat mainan ada juga di sini. Oh, itu ada juga orang yang kesana. Nah, posisi Taman Anggrek, karena ini sebenarnya Taman Anggrek itu sebelah sana, itu yang putih ya, itu. Nah, itu taman-tamannya, Taman Anggreknya udah banyak tuh permekaran tuh di, sampai atas sana. Terus nah, situ itu ada apa itu, kayak kalau dalam bahasa Sunda namanya ranggon. Jadi ranggon itu adalah rumah di atas gitu. Nah, kalau pengen lihat dari view atas ya, cara melihat dari atas itu ada itu. Nah, di sini itu ada ranggon juga. Ya. Nah, di sana nah ini itu pusat kuliner. Ya. Jadi Anda enggak perlu takut kelaparan di sini. Ini banyak yang jual, pedagang-pedagang di sini. Saya juga belum coba ada apa aja sih. Ntar kita coba ke sana ya. Boleh. Saya enggak tahu itu ada mobil Jeep di sana. Itu enggak tahu bisa disewakan, dipakai atau hanya sekedar icon, saya enggak tahu. Nah, ini kalau dari depan tampak tulisannya apa sih? Oh, Situ Mustika. Nah, enggak tahu ada ikannya apa enggak nih. Kalau orangnya doyan mancing, ini pasti pikirnya pengen mancing ini. Emang bagus sih ya. Kalau buat ini mancing kayaknya ada deh ikannya, tapi ya bener ada tuh, kecil-kecil tuh kelihatan. Nah, itu nah udah mulai senja ya, sore kita. Saya kesininya sama keluarga sore buat ya pulang kerja lah gitu kan. Nah, itu pohon mahoni dan pohon cemara. Itu kalau kesana itu nggak kayak lagi di Banjar ya, kayak lagi di mana gitu ya, di Bogor mungkin atau di daerah yang pegunungan gitulah ya, yang adem-adem.